media lokal Lampung apa? Online aja enggak usah yang ini. Ada. Radarlampung.com atau apa? Ya. Jadi wartawan itu ada kode etiknya. Bahkan kuliah dulu minimal S1. Kalau jurusannya Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan jurnalistik. Tapi begitu pekerjaan bisa dari banyak tempat, banyak jurusan. Kerja sebagai wartawan minimal harus satu. Begitu kerja masih ada kode etiknya, aturannya bla 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 bla. Banyak banget aturannya. Agar apa? Agar informasi yang dibikin itu kredibel, enggak hoax. Tapi begitu ada teknologi masuk jebret begitu kan ya. Anda dapat informasi bahwa Lucinta Luna itu laki-laki, bukan dari media. Anda dapat informasi bahwa sekarang Pak Presiden mendorong anaknya untuk jadi cawapres, bukan dari Kompas, tapi ada banyaknya dari Lambe Tura. Lambe Tura ini siapa? Gak ada saringannya di sana orang. Kalau media, saringannya sistem. Nah, ini saya bercerita tentang disruption teknologi yang ada imbas buruknya. Anda gak bisa ngeleksi ini beneran gak sih? Coba, gosip apa sekarang yang paling baru di para artis? Ada yang bisa share tentang pengetahuan sosial commerce-nya? Gosip apa? Yang ikutin gosip. Kamu punya idola artis? Atau bukan idola, artis yang kamu sering pantengin siapa namanya? Jisoo, Korea ya ini ya? Oh, oke, okay. Apa gosipnya Jisoo hari ini? Hah? Yang terakhir yang kamu update? Hah? Ada yang mau share? Arahan, arahan, arahan. Mana? Dipancing baru ya. Arhan. 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 Siapa Arhan? Tahu Arhan. Oh. Itu Bu ya. Saya udah ngirim Bu Bang Arhan. Arhan. Apa lagi ya? Siapa? Laki-laki. Cowok. Artis. Selebgram. Siapa? 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 Nah itu sekarang informasi kita dari Lambe Tura tadi, dari Lampung Info, Lampung Hits, wah gitu kan ya, disruption, semua orang bisa kasih informasi. Jogja dulu yang terkenal cuma Parang Tritis, Pak Malioboro Parang Tritis. Siapa yang pernah ke Jogja? Ada yang pernah ke Jogja? Angkat tangan. Pasti pernah ke Parang Tritis ya Pak. Borobudur, Malioboro saja, Keraton ya. Itu udah gak indah. Biasa, itu saya zaman kelas 5 SD tahun 93 saya kesana ya. Pertama kali ke Jogja. Sekarang yang terkenal, waktu saya kuliah itu saya naik motor ya, sama teman-teman kuliah aja ya. Pergi ke Gunung Kidul, ini masih Jogja. Mungkin di sini banyak kakeknya yang dari Gunung Kidul, Wonosari ada? Ada yang dari Wonosari? Belum gitu, pakai nenek buyut, Wonogiri, Wonogiri, nggak ada, Wonorogo ya, Pacitan, satu-satu, apa aku? Saya ke tempat-tempat sana dulu, tapi itu hanya terkenal di kalangan mahasiswa yang memang pengangguran sejati, belakangan boleh pacaran tempat singgah, anu gitu ya. Ya kan, pacaran ada yang elegan dan tidak elegan ya. Yang elegan, yang tidak elegan kan berduaan ya kan ya. Kalau yang elegan kan atas nama organisasi. Atas nama organisasi, ya sini yuk. Sedang memprofiling, iya sih gimana. Loh gitu, kalau saya gitu, tanya itu gimana sih cara dia menghadapi masalah. Ada organisasi, kalau berduaan kan gak bakal pacar. Ada cuma manis mulu, ya. Kalau berdua itu kelihatan manisnya doang. Nggak tahu gimana kalau cara gimana sih kalau dia marah itu bisa diorganisasi mbak. Ini saran saya sebagai orang yang berpengalaman, berpengalaman gagal gitu ya. Ada gagalnya dong, masa langsung sukses ya kan ya. Emang kita lelaki apa Anda pernah gagal ya kan, harus ada gagalnya. Oh dekat sama cewek ini, oh ternyata kalau menghadapi masalah gampang mewek, gampang apa istilahnya itu, apa kalau sekarang itu bad mood, galau, mental health. Mental health ya, dulu nggak ada begitu, tapi kelihatan, oh anak ini kalau marah begini ya.
sikit.